you got? Are you kidding me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan kalian ke saya. Gimana sih cara isi saldo ShopeePay? Oke, kita akan buat tutorial dan penjelasannya. Klik aplikasi Shopee. Di sini, awal mula saldo saya Rp1.979. Saya akan isi saldo ShopeePay Rp40.000. Kemudian, klik tulisan isi saldo ShopeePay. Selanjutnya, klik tulisan isi saldo. Lalu ada tulisan isi saldo ShopeePay. Tinggal pilih saja. Di sini tersedia dari mulai BCA 1 klik, transfer bank, Alfamart, Indomart, dan terakhir scan kode. Karena saya ingin isi saldo ShopeePay melalui transfer bank, klik tulisan transfer bank. Kemudian pilih salah satu rekening bank yang kalian miliki. Dari mulai Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, dan terakhir Bank Permata. Karena di sini saya menggunakan rekening Bank Mandiri, lalu klik tulisan Bank Mandiri. Selanjutnya klik konfirmasi. Langsung ada tulisan isi saldo ShopeePay dengan virtual akun. Akan dipotong Rp500. Dari jumlah saldo yang diisi, bukan biaya admin dari bank. Kemudian klik tulisan salin nomor rekening dan dicek dalam 10 menit setelah pembayaran berhasil. Lalu klik OK. Di sini juga diberi petunjuk cara isi saldo ShopeePay melalui metode pembayaran transfer bank. Kemudian kalau sudah menyalin nomor rekening ShopeePay, langsung masuk aja ke aplikasi Livin by Mandiri dan masukkan password. Lalu klik tulisan bayar. Selanjutnya klik tulisan buat pembayaran baru. Kemudian klik tulisan multi payment. Lalu klik tulisan penyedia jasa. Selanjutnya klik tulisan ShopeePay, bukan yang Shopee Indonesia, karena kalau Shopee Indonesia itu buat pembayaran kalau kalian pesan barang dari Shopee. Lalu masuk nomor virtual akun yang tadi sudah disalin di aplikasi Shopee. Selanjutnya klik tulisan masukkan nominal. Di sini saya akan isi saldo ShopeePay Rp40.000. Kemudian klik aja Rp40.000. Kalau sudah, klik tulisan lanjut. Langsung disuruh konfirmasi pembayaran. Lalu klik tulisan konfirmasi. Kemudian masukkan MPIN. Langsung ada tulisan status berhasil. Kalau mau mendownload bukti pembayaran, klik gambar download. Dan bukti pembayaran langsung masuk ke galeri foto kalian masing-masing. Lalu jika ingin mengecek isi saldo ShopeePay, klik lagi aplikasi Shopee. Dan saldo ShopeePay langsung bertambah menjadi Rp41.479. Dari isi saldo Rp40.000 yang masuk ke saldo ShopeePay Rp39.500, kepotong Rp500 saja. Di sini juga ada pemberitahuan, isi saldo ShopeePay berhasil. Sekian tutorial dari saya, cara isi saldo ShopeePay. Sekian dan terima kasih. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.